Mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas apa namanya bantuannya kepada warga kami, terutama betul-betul ini komunikasi sosial itu ya, disinilah kan gitu. Alhamdulillah. Fasilitasi ya. Pak Dede Pogging datang ke sini ya. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Agus. Mungkin udah bukan kali ini aja ya Pak Agus ya, ya karena ya. Kita ini kan setiap tahunnya ini kan memerlukan seperti ini ya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besar kepada tim Dede Pogging yang telah membantu masyarakat. Baik Pak, dari kami Pak Kades, alhamdulillah dari mulai dari susukan sampai ke gardu sampai ke Sukarendek, alhamdulillah nggak ada yang kurang sih Pak. Dari perangkatnya sangat aktif, kita dianterin. Kami justru minta maaf kalau waktunya agak molor karena memang situasional ya. Produksi kita ini kan belajar dari sini Pak. Jadi saya bilang kami minta doa restunya, mohon dukungannya, mudah-mudahan ini bukan kali pertama. Mudah-mudahan juga warga juga tidak ada yang terjangkit dengan pandemi ya, dengan AIDS atau segala macam. Ya memang ini karena memang perpindahan musim dari hujan apa kemarau ke hujan, biasanya Indonesia mengalami fase itu. Saya terus terang dari kami, saya pribadi dan tim semua, ini sambutannya dari Desa Gunung Sari luar biasa. Pengadis juga aktif, perangkat juga aktif. Nah ini yang membuat kita, saya bilang saya betah di sini jadinya gitu kan, responnya bagus gitu. Nah ini kan aksi sosial untuk masyarakat, tidak ada unsur politik, tidak ada uang di sini. Nah, makanya kalau nanti mungkin ada di desa lain mau apa apa, bapak nggak apa-apa, sosialisasi ke kami, kita bisa diskusikan, kita akan range waktu ya, belajar dari Desa Gunung Sari, mungkin armadanya kami lebih banyak. Kalau ini kan memang target saya itu kalau kerja pogging itu dari jam 08, jam 7, 08, jam 11 itu udah maksimal bisa saya. Tadi juga mungkin bisa lihat hasil pogginya kan nggak becek ya, nggak ngeplek ya. Nah karena chemical yang kita campur dengan solar benar-benar sempurna ya. Nah, kalau dia hanya solar aja pasti ngeplek Pak, dia akan turun ngeplek ya. Kalau kita tulis virusnya insya Allah benar dan sesuai dengan takaran, secara hasil kita maksimal, secara impact mudah-mudahan apa yang dilakukan itu bermanfaat di desa Gunung Sari secara keseluruhan. Kami terima kasih banyak sudah silaturahim.